Selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anda kembali menyaksikan Headline News Harian Poskota edisi Selasa 7 Desember 2021 bersama saya Nitis Hawaro. Dalam sepekan, bus TransJakarta alami 3 kali kecelakaan. Kali ini bus TransJakarta ringsek lantaran menghantam tembok beton di lahan luas di Puri Beta 2 Ciledug, Kota Tangerang. Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Yuwono mengatakan, bus TransJakarta menabrak pagar di area pemberhentian terakhir area Puri Beta 2. Menurutnya, bus TransJakarta rute 13A Blok M Puri Beta bergerak sendiri lantaran sang sopir bernama Jumadi lupa menarik tuas rem tangan ketika turun dari bus hendak buang air kecil. Adapun beberapa menit sebelumnya, bus dalam keadaan kosong setelah seluruh penumpang turun. Jumadi kemudian memarkirkan bus di area pemberhentian terakhir di sisi kanan jalan. Insiden bus TransJakarta kecelakaan di Puri Beta itu adalah ketiga kali dalam sepekan ini. Insiden pertama terjadi di simpang PGC Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu. Sehari kemudian, bus TransJakarta menabrak pos polisi hingga hancur di simpang lampu merah PGC, dan terakhir bus TransJakarta menabrak separator di halte Ratu Plaza Senayan pada Jumat lalu. Beralih ke berita kriminal, pipi gadis ABG robek dibacok gangster remaja di Cibodas, Tangerang. Kawanan gangster remaja bermotor melukai pipi gadis ABG dengan senjata tajam saat hendak mencari makan bersama rekannya di sekitar flyover Tip Top, Kecamatan Cibodas, Tangerang pada Minggu dini hari. Akibatnya korban FT harus menjalani perawatan di rumah sakit guna menjahit luka menganga di pipi. Gadis berusia 14 tahun ini diduga menjadi korban para gangster bermotor yang tengah melakukan sweeping mencari lawan di jalan. Aksi gerombolan bermotor rupanya tak berhenti. Mereka kembali menebar teror dengan merusak sejumlah lapak pedagang kaki lima di wilayah Jalan Raya Cadas, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Salah satu pedagang Didi menyebutkan jumlah pelaku sekitar 50 orang. Dari serial Wajah Waduk Jakarta Kini, Waduk Ria Rio yang berada di kawasan Pulau Mas, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur meninggalkan kisah pelik. Petugas pemantau unit pengelola kegiatan atau UPK Badan Air Kecamatan Pulau Gadung, Edison Siagian menyampaikan, dahulu waduk seluas kurang lebih 3,5 hektar tersebut merupakan waduk tak terawat. Sebabnya, kala itu banyak sekali tanaman eceng gondok maupun sampah yang memenuhi lokasi. Saking tak terawatnya, petugas mengeruk ratusan ton eceng gondok dalam program pembersihan waduk tahun 2014 lalu. Tak hanya mengangkut tanaman eceng gondok, tetapi juga sampah rumah tangga, bahkan tulang belulang. Yang lebih naasnya, ketika waduk baru dibuka, kata Edison, ada dua petugasnya yang sedang melakukan pembersihan sampah di aliran waduk meninggal dunia lantaran terpatuk ular berbisa. Padahal, waduk Ria Rio yang memiliki kedalaman 2 hingga 3 meter itu berguna untuk menampung aliran Kali Sunter. Sekian Headline News Harian Poskota edisi Selasa 7 Desember 2021. Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses berbagai informasi menarik lainnya, bisa kunjungi di website kami di www.poskota.co.id. Saya Nitis Hawaroh mewakili tim redaksi pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.